Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Sharifah Azia. Okey, hari ini kita akan perhatikan perbezaan kecerahan mentol di dalam 2 liter bersiri. Dan selepas itu, kita akan lihat apakah pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini serta belajar untuk membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian dan eksperimen. Jom! Perhatikan susunan mentol dalam liter ini. Ini adalah liter bersiri. Terdapat 2 mentol di dalamnya. Okey, kita katakan ini adalah liter A. So liter A dia ada 2 mentol. Perhatikan kecerahan mentol di dalam liter A ini. Perhatikan betul eh. Sebab lepas ni cikgu nak keluarkan satu mentol, nak kurangkan bilangan mentol itu tinggal satu saja. So, yang liter yang ada satu mentol ni kita kata sebagai liter B. Okay, perhatikan perbezaan kecerahan mentol. Adakah kecerahannya bertambah, berkurang atau kekal sama? Clear tak? Kamu nampak ke tidak perbezaan dia? Tak nampak? Kita perhatikan sekali lagi. Okey, ini mentol dalam liter A. Ada 2 mentol. Nah, dah tengok tadi kecerahannya. Eh? Okay, sekarang ni kita keluarkan satu mentol, tinggal satu saja mentol di dalam liter B. Okey, so ini liter B. Okey, nampak tak perbezaan kecerahan? Ah, jelas kan? Kali ni cikgu dah close up kan? Okey, dekat kita boleh nampak di mana mentol di dalam liter B menyala lebih cerah berbanding mentol di dalam liter A. Ha, kenapa? Kerana kurang rintangan. Dan mentol tidak perlu berkongsi tenaga dengan mentol yang lain. Di dalam eksperimen ini, pemboleh ubah dimanipulasi ialah bilangan mentol yang mana ia memang berbeza sejak awal eksperimen. Manakala, pemboleh ubah bergerak balas pula ialah kecerahan mentol yang kita perhatikan. Dan pemboleh ubah yang dimalarkan ialah jenis liter serta bilangan sel kering. Kesimpulan, semakin bertambah bilangan mentol, semakin berkurang kecerahan mentol. Itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi. Bye!